luar biasa akan dibangun serangan. Yo, Tampa Nono, Tampa Nono. Bagus sekali. Oh, baik seorang Bayu Alvin Samsung sekali Kristo. Bagus sekali Pero Tobe. Iya, tenang. Aduh, I am sorry. Pertandingan set kedua akan segera dimulai dan set pertama dimenangkan oleh M3 Peto. Skor sementara 1-0. Apakah di set kedua ini untuk musik tolong dimatikan? Apakah di set kedua ini Akade Dugun Gresik bisa menyamakan kedudukan menjadi satu sama? Kita lihat sama-sama. Nomor untuk 3 si Gandeng, sang center adalah dari M3 Peto bisa adalah Mijar Julpika. Oh, Alvin masih bisa ditahan, nampaknya gagal. Nomor punggung 3 di sana ada Fafri Septian Putratama. Nomor punggung 9 Alvin Daniel Pratama, pemain dari Jakarta. Bayangkan presisi bagus sekali Alvin, terima dengan baik seorang Doni Ninja. Luar biasa, bola disambar saja pemain dari M3 Peto, umpannya begitu baik dari Nijar. Nomor punggung 6 Aca-Aca melakukan sebola timang-timang Doni M3 Peto, terima dengan baik seorang Bayu Alvin Samsul. Cerdas sekali Samsul, umpan yang begitu manja, bola diencepkan saja. 2-1. Nomor punggung 3 bagus sekali di sana ada Fakri Septian Putra Tama, jump shot masih bisa ditahan. Bater Bali Henry. Oh, luar biasa angkat kepada Raka. Tangkap. Nampaknya satu block point pemain dari AKD Dukun Gresik. Kali ini gagal si Gandeng. Nomor punggung 12 di sana ada Kampam Rifa. 3-1. Oh, Fakri. Nampaknya gagal. Bola keluar satu jam shot. Luar biasa libero tangguh di sana Mister Raga. Nomor punggung 4 bagus sekali Dewo. Nampaknya miskomunikasi gandengan Fakri, juga ada Kristo di sana. Tapi segandeng aku Sowadidi. Satu sementara 3 pada sama kuatnya. Nomor punggung 4 bagus sekali Dewo. Ada Fakri Alfi masih bisa ditahan. Nampaknya lagi-lagi pengangkatan kurang sempurna alias overnet pemain. Nomor punggung 9 Alvin Daniel Pratama. Nomor punggung 4 bola ditimang-timang lagi-lagi Dewo. M3 Peto bagus sekali, terima dengan baik seorang Henry Sabayu. Luar biasa, bola didorong saja, bola diperintir saja pemain dari AKD Dukun Gresik. Umpan yang begitu manja dari Alvin masih bisa menjadi poin. Nomor punggung 12 Kristo. Oh, bagus sekali Doni masih bisa ditahan. Ada Ninjar Kampan Gajah Gangnya Guling. 5-4. Oh, dilapisin. Oh, wakas teman-teman. Ini kita diomong, belum buka ini. Sponsor 5-4. Nomor punggung 12 Kampan Ripan M3 Peto, pemain dari timnas Indonesia. Satu jam shot kira sudah dilakukan, nampaknya gagal. Ada apa dengan Ripan? Nampaknya sudah kecapean, butuh vitamin C alias jeruk macan. Skor sementara 5 pada bagus sekali Sabtor. Kali ini juga gagal. Nomor punggung 6 Samsul Koher tanpa nampaknya full senyum, guya guyuai
luar biasa Kang Pan. Oh, pemain idola kaum hawa. Skor sementara 6 pada sama kuatnya nomor punggung 7. Bola ditimang-timang Bayu Saputra, Surabaya Bin Samator. Bagus sekali. Ada Raka. Angkat Nijar. Hati masih bisa di tangan Alvin. Oh, penempatan bola nampaknya gagal. Luar biasa nomor punggung 3 di sana ada Fakhri. Bola ditipu saja nomor punggung 7 di sana Bayu. Ayo. Agak digutung Dirce. Oh, Ninja. Masih bisa ditahan penempatan bola saja Fakhri. Luar biasa mana tepuk tangannya buat Fakhri. Septian Putra Tama Bolo. Nomor punggung 7 bagus sekali Bayu. Oh, luar biasa Bayu. Ada Ninja. Cerdas sekali. Lagi-lagi nomor punggung 6 di sana pemain nomor punggung 6 Doni membombardir pertahanan dari AKD Dukun Gersik. Nomor punggung 11 di sana ada Hardi Suhartomo, middle broker dari Surabaya Bin Samato. Oh, Alfi masih bisa ditahan nampaknya gagal. Luar biasa. Satu back tag nomor punggung 6 Samsul. 97 nomor punggung 4 Mahfud Nur Cahyati, middle blocker dari Palembang. Bang Sumsel Babur bagus sekali terima dengan baik. Di sana ada Proto. Nampaknya lagi-lagi Doni luar biasa. Umpan yang begitu manja dari seorang Nijar masih bisa menjadi poin pemain dari M3 Petung. Nomor punggung 3 sang center adalah Ninjar, bagus sekali Pruti, masih bisa ditahan Fakhri, luar biasa Raka, oh Ceroyoan. Oh, penempatan bola saja kali ini ada Samsul. Ninjar di sana kampar bola tiga-tiga di udara. Ya salam, ya salam. Alhamdulillah, alhamdulillah. 10-8 nomor punggung 9. Oh, ada Alvin, bagus sekali Alvin. Alvin nampaknya bola masuk luar biasa, bola diplesing saja oleh Kampan. Pemain jantung nomor punggung 12 ada Nono Pani Kepan, ada Nono official. Oh, masih bisa ditahan. Hancur. Rampanya terlanjur Fakhri. Luar biasa. 10 pada sama kuatnya nomor punggung 6 Doni. M3 Petung acak-acak melakukan shot. Bagus sekali Doni sudah dilakukan. Rampanya gagal. Satu servis kurang sempurna, bola keluar jauh M3 Petung. Nomor punggung 3 pemain dari Jakarta Lavani Alobe, pemain dari Timnas Indonesia di sana ada Fakhri Septian Putra Tama. Oh, nampaknya kali ini gagal. Luar biasa terlihat sudah oleh Lenggak 2. Kali ini bola masuk terlihat jelas oleh Lenggak 2. Kapuro kecamatan. 12-10. Oh, nampaknya dibombardir saja nomor punggung 9 Louis Peruto, pemain dari Brazil. Nomor punggung 4 Dewo, pemain dari M3 Petung. Bola ditimbang-timbang dulu, bagus sekali sudah dilakukan terima dengan baik seorang Fakhri Alvin. Iya ho tenang Kato. Iya ho tenang Kato. Sorry, nampaknya mengenai bun-bunan. Luar biasa. Satu sempat dilepaskan oleh Bayu. Skor sementara 13-11 nomor punggung 12 Kristo. Oh, Kristo.
Kali ini juga gagal. Satu sobek dilepaskan. Permintaan tempo dari MT. Kembali ke pertandingan 14-11 nomor punggung 20 di sana pemain dari AKD Dukun Gersik di sana Kristo. Ancang-ancang melakukan shot. Bagus sekali Kristo. Kristo terima dengan baik seorang Raka. Kampan. Lagi-lagi Kampan. Ada apa dengan Kampan? Pemain dari MT Petung 15-11 nomor punggung 12 Kristo. Tuh. Oh, bagus sekali. Lagi-lagi pemain dari AKD di set kedua ini sudah menemukan irama-irama permainannya. Nomor punggung 12 pemain dari Indomaret Sidoarjo di sana ada Kristo. Tuh. Oh, bagus sekali Kristo. Bagus sekali Peroto. Mana tepuk tangannya buat Luis Peroto. 12-16 nomor punggung 12 Rifan. Acaca melakukan sebagus sekali Henry masih bisa ditahan. Oh bagus sekali Rifan. Angkat lagi nampaknya gagal. Bola tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Luar biasa pemain dari AKD Dukun Gersik nomor punggung 6 di sana ada Samsul Kola. Ada Raka di sana. Wow, lagi-lagi terbaca. Luar biasa middle blocker. Mana tepuk tangannya buat Mahfud Nursayati. Luar biasa middle blocker hampir 2 meter kurang sakil. Bagus sekali Ninja. Ninja penempatan bola masih bisa di cover Alvin. Kavri. Luar biasa. Nampaknya terlihat jelas pemain nomor punggung 3 Fahri over 13-18 nomor punggung 9 Peroto. Oh cerdasnya nomor punggung 9 Mister. Permintaan tempo dari AKD Dukun Gersik. Kembali ke pertandingan nomor punggung 9 Louis Peroto. Pemain dari Brazil Acaca melakukan shot. 1 jam setelah sudah dilakukan. Nampaknya gagal. Hampir mengenai para gerakan-gerakan bungkuk. 19-14 Acaca melakukan shot. Di sana ada Bayu. Bagus sekali Bayu. Oh. Masih bisa. Tanpa bola saja peluangan itu capai daripada dikerungi diri ke Tawang pemain dari MT Petung 15-19 nomor punggung 11 Hadi Suhartomo MT Petung. Bagus sekali Bayu Saputra. Nampaknya gagal. Bola keluar jauh. Bola-bola cepat. Bola-bola quick. Nomor punggung 11 Hadi Suhartomo pemain dari MT Petung. Bola ditimbang-timbang bagus sekali. Oh, masih bisa ditahan Bayu. Satu backtack keras kali ini berhasil. Backtack dilepaskan nomor punggung 7 di sana ada Bayu Saputra. Umpan yang begitu cakep, umpan yang begitu manja dari Alvin masih bisa menjadi poin AKD Dukun Gersik. Bagus sekali hampir mengenai bun-bunan. Luar biasa pemain dari MT Petung 17-20 nomor punggung 3 di sana ada seorang ninja sang setter andalan. Bagus sekali angkat lagi kepada rekannya Bayu. Oh luar biasa Fakri. Satu sobek dilepaskan kali ini berhasil. Bola tag ball, bola mengenai pemain dari MT Petung nomor punggung 9 Alvin Daniel Pratamasa. Oh Alvin bagus sekali. Oh ho 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 ho.
cerdasnya nomor punggung 12 Kang Pan, sang libero tanggung Mr. Herdi. Bola tidak bisa dikembalikan dengan baik. Nomor punggung 6 di sana ada Doni. Bagus sekali Doni Asasa melakukan shot. Sudah dilakukan terima dengan baik seorang Henry. Masih bisa ditahan Injar. Lolo bahaya tak? Nampaknya masih bisa. Oh ho ho ho, luar biasa Kang Pan. Nampaknya gagal. Ada apa dengan Kang Pan terlalu gandol? Pernikahan tim out dari M3 Batu. Kembali ke pertandingan 22-18 nomor punggung 3 Fakhri Septian Putra Tama. Oh, nampaknya miskomunikasi dan menggandengan. Di sana ada Raka, juga ada Doni. 23-18 Fakhri. Oh, kali ini gagal. Satu jam shot nomor punggung 3 pemain dari AKD Dukun Gersik. Nomor punggung 4 di sana ada Dewo M3 Petung Ansasa melakukan sebisana. Bola ditimang-timang, bagus dari Dewo. Dewo bagus dari Fakhri Alvin. Bola dikacro saja nomor punggung 12 Kristo. 24-19 Mampoy. Nomor punggung 12 Kristo, bagus sekali Flutik, masih bisa ditahan. Luar biasa akan dipembangun serangan. Nyotak